Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Fadiyo Karisma dengan NIM 2031710044. Di sini saya akan menjelaskan tentang BKM saya yang berjudul Pengaruh Pemanfaatan Tanaman Air Apu-apu atau dengan nama ilmiah Pistia stratiotes yang difermentasi dalam pakan buatan terhadap pertumbuhan ikan lele yang dimelihara dalam air. Nah, untuk selain pembahasan pada penjelasan pemaparan BKM saya ini, yang pertama adalah latar belakang, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, selanjutnya yaitu tujuan, dan yang terakhir adalah bahan dan metode. Nah, untuk latar belakangnya yaitu yang pertama budidaya ikan lele. Jadi ikan ini merupakan ikan endemik yang sangat populer di Indonesia. Ikan ini memiliki potensi yang besar untuk dapat dikembangkan karena ikan lele merupakan ikan yang mudah untuk dibudidayakan. Terutama jenis ikan lele yang berjenis ikan lele mutiara. Nah, ikan jenis lele mutiara ini tuh memiliki keunggulan yaitu kemampuan yang sangat cepat untuk beradaptasi dengan lingkungan air dimanapun, dan juga ikan lele ini memiliki daya tahan terhadap penyakit dan pertumbuhannya yang tergolong cepat, menjadikan ikan jenis ini dipilih oleh sebagian peternak atau pembudidaya ikan lele. Jadi pada kegiatan budidaya ikan lele tak lepas dari penyediaan pakan yang efektif. Pakan memiliki biaya operasional yang cukup tinggi, kira-kira sebesar 60 hingga 70%. Berbagai macam cara telah dilakukan untuk meningkatkan produksi ikan. Salah satunya adalah dengan melakukan riset untuk menciptakan pakan yang ekonomis dengan nilai nutrisi yang sesuai kebutuhan ikan. Selama ini bahan baku yang digunakan sebagai bahan baku yang digunakan untuk pakan adalah tepung ikan yang diimpor. Untuk harga tepung ikan yang semakin meningkat tidak diikuti dengan harga ikan yang relatif stabil di pasaran, terutama ikan air tawar yang harganya lebih terjangkau dibandingkan ikan air laut. Hal ini tentu menjadi perhatian lebih pemerintah dan para petani, di mana untuk memproduksi 1 kg ikan dibutuhkan biaya pakan sebesar sekitar 60-70% tersebut dari biaya produksi. Biaya pakan dilakukan berbagai riset yang bertujuan mencari bahan baku alternatif pengganti tepung ikan. Dan bahan baku alternatif tersebut diutamakan bahan baku lokal yang selalu tersedia. Salah satu bahan baku yang dapat digunakan sebagai pakan ikan adalah tanaman apu-apu. Jadi tanaman apu-apu merupakan tanaman dari famili Araceae atau Palustalasan dan satu-satunya anggota genus Pistia. Dengan ciri-cirinya yang berdaun hijau dan akan berubah menjadi kekuningan jika umurnya sudah tua, dan ukuran daun memiliki panjang sekitar 2-10 cm dengan lebar antara 2-6 cm. Kemudian untuk rumusan masalahnya, yaitu bagaimana pengaruh tanaman air apu-apu yang difermentasi dalam racun pakan ikan buatan terhadap pertumbuhan ikan lele yang dipelihara dalam ember. Kemudian tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh tanaman air apu-apu atau Pistia stratiotes yang difermentasi dalam racun pakan ikan buatan terhadap pertumbuhan ikan lele yang dipelihara dalam ember. Kemudian untuk bahan dan metode. Untuk bahannya sendiri ada tiga. Yang pertama yaitu ikan lele dengan ukuran 5-7 cm dengan bobot kira-kira 3-4 gram. Kemudian yang kedua, pakan ikan yang telah diformulasikan dengan tanaman air apu-apu. Dan yang terakhir, pakan pelet ikan lele pada umumnya. Kemudian untuk metode, yang pertama yaitu persiapan pakan ikan yang telah diformulasikan dengan tanaman air apu-apu. Yang kedua, persiapan wadah pemeliharaan ikan lele. Yang ketiga,
persiapan demi uji ikan lele dengan pemberian ransum pakan ikan sehari sebanyak 3 kali pada waktu pagi, siang, dan sore hari. Dan yang keempat, ada tahap pengamatan yang dilakukan selama 1 bulan. Setiap 1 minggu atau 7 hari dilakukan pengukuran berat dan panjang ikan. Parameter pengamatan yaitu laju pertumbuhan harian. Untuk persamaan laju pertumbuhan harian, sebagai berikut, G sama dengan len WT pertumbuhan per T kali 100%, di mana G adalah laju pertumbuhan harian dalam persen, WT adalah rata-rata bobot individu akhir penelitian dalam gram, WO-nya bobot individu akhir penelitian dalam gram, dan D adalah lama waktu pemeliharaan dalam hari. Terima kasih. Sekian pemaparan BKM saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.